kenaikan kelas, ribuan santri Pondok Pesantren An-Nur Sumber Taman Kota Probolinggo tampilkan pawai budaya. Probolinggo CB News Indonesia, ribuan santri dari tingkat SD hingga SMA, Yayasan Pondok Pesantren An-Nur Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ikut memeriahkan pawai budaya menyambut kenaikan kelas. Rute pawai karnaval kali ini, para peserta berjalan melintasi seputar arah kawasan Desa Jenggrong dan dilanjutkan menuju arah selatan hingga kembali di pelataran Ponpes An-Nur. Acara tersebut dimeriahkan oleh grup drum band. Dalam pawai karnaval ini beragam busana juga turut dikenakan para santri. Tidak hanya pakaian seperti kebaya dan batik, para santri juga mengenakan pakaian seperti ustadz, pejabat, hingga kesenian dan lainnya. Ketua Yayasan Ponpes An-Nur Kiai Haji Mahfud Sahal mengungkapkan, pawai karnaval dalam rangka memeriahkan kenaikan kelas para santri, dilaksanakan untuk menggambarkan bagaimana perjalanan Pondok Pesantren An-Nur sejak dulu hingga sekarang. Kita laksanakan kegiatan ini untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat, yang mana dalam karnaval ini kita menggambarkan tampilan Ponpes An-Nur yang dulu, masa kini dan masa yang akan datang, jelas Haji Mahfud, Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023. Sebagai pusat ilmu keagamaan, kedepannya agar dapat semakin banyak mencetak generasi berintegrasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Tentu kita berharap, santri dari An-Nur mampu menjadi seseorang yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, baik menjadi pemimpin ataupun pembimbing masyarakat. Setelah usai menempuh pendidikan di An-Nur, para santri ini mampu bersaing dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagai informasi, kegiatan pawai yang digelar tersebut dilepas secara resmi oleh anggota DPRD Kota Probolinggo Dr. Haji Aminuddin, serta Direktur PT BJB Berdikari Jaya bersama Yuwi Santoso. Dalam hal ini Yuwi Santoso sangat peduli dengan lingkup pendidikan, sebagai warga yang baik ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatannya apa ini? Kegiatannya apa? Lulusan apa? Apa untuk anak-anak sekolah? Ya sudah lulus, maksudnya apa kenaikan kelas? Lulus, ada yang mau naik. Oh gitu, ini dari apa ini? Dari MI. MI apa? Sekolah MI An-Nur.
Oh, MIA no. Ya. Ini tiap tahun ya, agenda rutin ya? Iya, tiap tahun. Oke. Okay. Seneng nggak bu kira-kira? No? Ya, seneng, Pak. Siapa, Bu? Nama Ibu? Putri. Oh, warga sini ya? Iya. Oke, okay. Terima kasih, Bu. Pak Kiai, ini poin aja, Pak. Kegiatannya apa ini? Ini kegiatan Harlah. Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren An-Nur. Dari PAUD sampai SMK. Oh, gitu. Dan berat, hari ini diawali dengan pawai karnaval yang terus? Dilepas oleh Yuwe dan Dr. Aminuddin. Oh gitu. Dan sementara ini berapa Pak? Siswa yang di 1.600. 1.600. Ini ada yang naik kelas, ada yang lulus ya? Ada yang lulus, ada yang naik kelas. Oh, gitu. Ini agenda rutin ya? Rutin tiap tahun? Setiap tahun. Harapannya apa Pak? Harapannya ke depan insya Allah lebih maju lagi dan lebih semarak lagi dan lebih bermanfaat lagi. Oke. Dengan siapa? Dengan Pak Mahfud Zahal. Nah, selaku? Selaku Ketua Yayasan An-Nur. Oke, terima kasih Pak Mahfud. Mbak, ini agendanya apa sih? Kok begitu meriah banget ini? Karnaval. Untuk mengenalkan sekolah kita kepada orang lain. Agak keras dikit ya. Sekolahnya memang dari mana ini? Sekolahnya dari Pondok Pesantren An-Nur. Oh ya. Sumber Taman. Kota Probolinggo. Oke, okay. Ini setiap tahun ya agenda rutin ya seperti ini kegiatannya? Iya Pak. Oke. Okay. Mungkin anda sini sampaikan Pak, harapannya apa? Dikit aja. Apa kedepannya gimana? An-Nur ini tambah gimana? Bagaimana gitu? Semoga lebih kedepannya Pondok An-Nur ini sukses dan jaya. Oke. Okay. Dengan siapa Mbak? Namanya Mbak siapa? Regina Putri Ayu Ramadhani. Kelas berapa? Kelas 7B. Oke, terima kasih. Berikut farewell, kelas 7B gak kalah kece. Berikut farewell, kelas 7B gak kalah kece. Dek, kurang. Berikut farewell, kelas 7B gak kalah kece.